الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهل. رب يسر ولا تعسر وأتمم بي الخير. أما بعد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الأنظري أخبرنا النضر بن شميل حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن إمران بن حسين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. إمام مسلم dengan sanadnya menyebut daripada Imran bin Husain, dia kata dia telah berkata kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu musafir. Okey, terus fataraina lailatan, lalu kami bermusafir di penghujung malam. Hatta idza kana min akhir al-lail, sehinggalah apabila sampai di penghujung malam. Qubaila subhi, sebelum waktu subuh, hampir kubain. Apa makna kubain? Qabla. Kalau qablu, qabla ini ataupun qabli, dia maknanya sebelum. Kalau kubain, hampir ataupun dekat waktu subuh. Okey, terus waqa'na tilkal waqa'ata allati la waqa'ata 'inda al-musafiri ahlamiha. Jadi kami tidak pernah tidur sebagaimana tidur yang berlaku pada malam tersebut. Suatu tidur yang sangat nyenyak, yang sangat manis. Ahla minha. Tidak ada suatu musafir yang kami tidur ni lebih lena, lebih nyenyak daripada tidur pada malam itu. Maknanya tidur sungguhlah. Sebelum-sebelumnya tidur juga di dalam musafir. Tetapi bila dekat nak masuk waktu subuh, mereka bangun, terjaga. Tapi dalam tidur pada malam tersebut, tidur nyenyak sungguh, dia kata. Lena sungguh sehingga tak terjaga. Okey, terus. Fama ay qadana illa harus syamsi. Tidak ada sesiapa yang dapat membangunkan kami melainkan kepanasan cahaya matahari. Melainkan panas cahaya matahari. Wasafal haditha binahwi hadithi Salmi bin Zarir. Lalu telah meriwayatkan ataupun meneruskan hadis ini, hadis yang panjang, oleh Auf bin Abi Jamilah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn al-Wazir. Okey, terus. Dia ada yang pada riwayat tersebut panjang dan ada yang kurang. Wa qala fil hadis falamma istayqadha Umar bin Khattab. Jadi dalam hadis yang panjang itu, apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terjaga, dia telah melihat apa yang berlaku, apa yang menimpa akan manusia. Apa yang berlaku ataupun apa yang menimpa akan manusia, yakni kepada manusia. Sayyidina Umar ini adalah seorang individu yang kuat suara dia dan juga besar tubuh badan dia. Maknanya tegak tubuh badan dia. Ha, itu maknanya tentang kedudukan peribadi Sayyidina Umar. Okey, terus. Fakabbara wa rafa'a sawtahu bitakbir. Lalu dia bertakbir dan dia meninggikan suara dia dengan takbir. Hatta istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shiddati sawtihi. Sehingga terjagalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kuatnya suara dia. Oh, jadi bila dia terkejut tu kan, naik matahari dah menerangi, memancar kepala mereka sehingga panas, dia seorang mula-mula terjaga. Lalu dia takbir dengan suara yang kuat kerana terkejut. Kerana sebelum-sebelumnya tak pernahlah terlewat macam tu sampai tertidur, sampai waktu sembahyang subuh terlepas. Jadi pada hari itu ataupun malam tersebut sampai terlepas sembahyang subuh, dia terkejut, lalu dia melaungkan suara takbir dengan kuat sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga. Okey, terus. Falamma istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shakau ilayhi alladhi asabahu. Adan apabila
telah terjaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ramai. Orang ramai ni siapa dia? Iaitu para sahabat pun mengadulah apa yang berlaku kepada mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la dhayra. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata terus, irtahilu waqtasal haditha. Jadi Imam Muslim direngkahkan daripada riwayat yang panjang yang diriwayatkan oleh Auf bin Abi Jamilah. Lalu Rasulullah SAW dalam keadaan para sahabat paniklah. Jadi maknanya tak tenteram, gelisah, rasa bersalah. Naik matahari baru terjaga. Rasulullah kata tidak ada kemudaratan, tak ada apa-apa masalah. Tak usah bimbanglah, tak usah khawatir. Jadi para sahabat ni bab sembahyang ni dia menjaga sungguh, bukan kata bab sembahyang, bab hukum hakam yang lain semua dijaga. Tiba-tiba terlewat sembahyang. Jadi satu kesalahan yang besar rasa. Rasa dosa besar, rasa salah besar, rasa suatu kesilapan yang besar. Rasulullah kata tak apa, tak ada sebarang kemudaratan, jangan bimbang. Beredarlah kamu daripada sini. Lalu Auf bin Abi Jamilah tadi meringkaskan hadis yang panjang. Dalam riwayat Auf itu hadis itu panjang. Nah, lalu diringkaskan. Sebab kerana hadis yang pertama dalam bab ini kita telah baca dengan panjang lebar. Jadi dalam riwayat yang berikutnya diringkaskan oleh Imam Muslim. Okey, terus. Qala Imam Muslim, haddatsana Ishaq bin Ibrahim, akhbarana Sulaiman bin Harb, haddatsana Hammad bin Salamah an Humayd, an Bakr bin Abdullah, an Abdullah bin Rabah, عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل. إمام مسلم dengan sanadnya menyebut daripada Abi Qatadah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia bermusafir lalu dia rehat pada di pertengahan malam. Jadi bila melibatkan perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh, maka Rasulullah dan para sahabat penat. Lalu lantaran daripada perasaan penat tersebut ataupun letih, mereka berehat di tengah malam. Okey, terus. Lalu Rasulullah berbaring di atas rusuknya yang sebelah kanan. Pada pelajaran kita yang lepas, kita dah bagi tahu apa hikmah, apa fadilat, apa kelebihan berbaring dengan melalui pihak rusuk yang sebelah kanan. Di antaranya untuk dapat memberi kerehatan ataupun keselesaan ketika kita tidur. Walaupun mengambil masa yang singkat, tak panjang tidur, maka dia memberi kerehatan yang sempurna kepada tubuh badan untuk mereka berkiamulai. Rasulullah memang tidur macam tu, dia punya kebiasaan tidur sebelah lambung-lambung sebelah kiri. Okey, terus. Sebelah kanan. Lambung-lambung sebelah kanan. Okey, terus. Apabila dia berehat sebelum hampirnya waktu subuh, nasaba dhira'ahu. Okey. Bila dekat dengan subuh tak, dekat sangat dengan subuh dia buat macam ni. Mula-mula tidur macam tu kan? Dekat macam ni. Macam ni bukanlah tidur lama. Sekejap dia nak, tujuan dia tak nak tidur lama lah. Nak pergi jaga main subuh macam ni. Baris sebelah rambung-rambung. Ada kadang-kadang pun kita pun rehat macam tu kan? Dia bukan tidur sangat, rehat biasa. Tapi kalau tidur tu macam ni. Duduk macam tu. Dia tegakkan dia punya tangan. Supaya tak tidur nyenyak lah sebab dekat sembahyang subuh tadi. Okey, terus. Dia letakkan kepalanya di atas tapak tangannya. Okey, terus. Qala Imam Muslim, haddatsana Haddad bin Khalid, haddatsana Hammam, haddatsana Qatadah an Anas bin Malik. Imam Muslim dengan sanadnya daripada Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terlupa daripada sembahyang, hendaklah dia sembahyang apabila dia ingat. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada denda ataupun kafarah melainkan sembahyang yang demikian itu. Okey, dia tinggal sembahyang apa? Subuh. Ha, sembahyang qada sembahyang subuh jelah. Tak perlu nak qada sembahyang-sembahyang lain ataupun menambah rakaat ke, melakukan ibadat yang berlipat ganda ke. Contohnya dia terlepas 2 rakaat, dia sembahyang pula 2 2 2.
sebab rasa bersalah tu tadi. Tak, dia pandai dengan dua tu je. Melainkan dengan dua sembahyang tu saja. Yang lain tidak perlu dilakukan. Okey, terus. Qala Qatadah wa aqimus salata li dhikri. Kerana Qatadah kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dan dirikanlah olehmu akan sembahyang untuk mengingatiku. Jadi apa maksud? Dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku. Maknanya ingat sembahyanglah. Sebelum ni dia lupa kan? Bila ingat terus sembahyang. Ataupun tidur. Apabila terjaga terus sembahyang. Okey, terus. Qala Imam Muslim wa haddatsanahu Yahya bin Yahya wa Sa'id bin Mansur wa Qutaybah bin Sa'id jami'an an Abi Awana an Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkur la kafarata laha illa dhalik. Ah, dalam satu riwayat yang lain tidak ada perkataan la kafarata laha illa dhalik. Okey, terus. Qala Imam Muslim wa haddatsana Muhammad bin al-Muthanna haddatsana Abu al-A'la haddatsana Sa'id an Qatadah an Anas bin Malik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan aw nama 'anha fakaffaratuha an yusalliha idza dhakaraha. Imam Muslim dengan sanadnya daripada Anas bin Malik, dia kata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang lupa sembahyang ataupun tertidur daripada sembahyang, maka dendanya hendaklah dia menunaikannya nya sembahyang apabila dia ingat. Okey, terus. Qala Imam Muslim wa haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami haddatsani abi haddatsana al-Muthanna 'an Qatadah 'an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raqada ahadukum, apabila telah tidurlah oleh seseorang kamu, 'an salati daripada sembahyang, aw ghafala 'anha ataupun dia terlupa daripada sembahyang, tertidur ataupun lupa, fal yusalliha idza dhakaraha, dan hendaklah dia menunaikan akannya akan sembahyang apabila dia ingat. Fa inna Allah yaqulu aqimus salata lidzikri. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dirikanlah olehmu akan sembahyang bagi mengingatiku. Jadi dalam hadis-hadis yang telah kita baca sebelum ini, lebih kurang berapa minggu untuk tamatkan tajuk ini? 2 minggu ya. Daripada hadis yang pertama sampai hadis yang malam ini. Jadi beberapa istimbab ataupun pengajaran yang dapat diambil daripada hadis-hadis tersebut. Yang pertama, tidak wajib segera qada sembahyang yang telah luput dengan uzur. Jadi Imam Nawawi sebut daripada hadis-hadis yang kita baca pada pelajaran kita yang lalu dan yang kita bacakan tadi, tidak wajib segera qada. Maknanya kita sunat saja qada, sunat saja segera qada. Qada tu wajib kan? Segera tu. Jadi sembahyang yang ditinggalkan secara uzur. Secara uzur apa dia? Seperti terlupa ataupun tertidur. Nak takhir pun boleh. Cuma sunat disegerakan. Sunat disegerakan. Dan yang kedua, sunat iqamat bagi sembahyang yang luput. Maknanya sunat juga. Bila sembahyang kita nak qada sembahyang yang tertinggal, yang luput itu, walaupun dah habis waktu sembahyang, di luar waktu sembahyang, sunat iqamat. Yang ketiga, sunat berjemaah untuk menunaikan sembahyang yang luput. Bukan kita kata, oh dah habis waktu, tak payah sembahyang jemaah. Sembahyang sendiri-sendirilah, asing-asing lah. Kalau iqamat pun sunat, berjemaah pun juga, sunat juga. Yang keempat, wajib qada sembahyang yang luput sama ada ditinggalkan kerana uzur. Seperti tertidur ataupun terlupa. Apatah lagi kalau tidak uzur. Maknanya kalau uzur, macam isu tadi kan, isu Rasulullah dan para sahabat ni memang dia tertidur. Uzur seperti tertidur ataupun uzur seperti terlupa, maka wajib qada. Kalau tak ada uzur, lagilah wajib qada. Sebab itu ada pendapat yang selalu dibincangkan di dalam pengajian tentang hak orang duk tinggal lama-lama tu. Hak ni malam tadi kan, dalam hadis ni, malam tadi tertidur sehingga luput sembahyang subuh.
Macam mana hak lepas-lepas tu? 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, selepas akhir balik tak semayang, dah belajar sikit, dah tua-tua, dah berumur ni, baru ada kesedaran, ada keinsafan, dia ada ilmu, baru dah semayang. Macam mana nak kira tu? Kalau ikut macam cara pendapat huraian terhadap hadis-hadis yang kita bacakan tadi, yang tu tinggal senaja tu, lagi kena qada. Lagi kena qada, hak tinggal 10 tahun dulu, 20 tahun dulu kan, 30 tahun dulu, masa tu tak ada kesedaran lagi, tak mengaji. Sedangkan dia tahu sembahyang wajib. Bukan dia tak tahu. Yang tak tahu ni macam orang bukan Islam. Dia masuk Islam. Hak tu tak payah qada lah. Sebab al-Islamu yahdumu ma qablahu. Islam menghapuskan benda yang lampau. Ini memang dia tahu. Orang yang tak sembahyang di Malaysia ni, orang Islam kita, dia tahu benda tu wajib. Tapi kenapa dia tak buat? Dia buat tu kerana sengaja, bukan kerana lupa, bukan kerana tertidur. Maka satu pandangan, pendapat memang kena qada. Walaupun dah puluh tahun. Pendapat yang kedua di padang taubat ya. Hak lepas-lepas. Ada juga pendapat. Sebab apa kena taubat? Masa dulu dia tahu wajib. Cuma daripada kealpaan dan kelalaian dia. Taubat betul-betul dan memperbanyakkan amalan-amalan yang baik. Kemungkinan Allah Ta'ala boleh hapus. Sebab kita kata boleh hapus, kemungkinan surahlah kepada Allah. Kemungkinan Allah Ta'ala boleh ampun dosa dia. Semua kerja Allah Ta'ala, inna Allah ghafurur rahim. Allah Ta'ala tak ampun ni dosa syirik je. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa syirik Allah Taala tak ampun. Dosa lain dari syirik semua Allah Taala boleh ampun. Tinggal sembahyang, tinggal puasa, Allah Taala boleh ampun. Pendapat yang kedua kata, pandai betul-betul dia taubat. Di samping itu dia kena perbanyakkan amalan-amalan yang baik. Nak tebus kesalahan yang lepas. Ha, jadi kalau pendapat yang pertama tadi kena qada, hak berapa lama, berapa banyak yang dia tinggalkan. Okey, yang kelima, bila wajib qada dengan sebab uzur, maka tak uzur, ha, sebagaimana yang kita sebut tadi, kalau dia tinggal dengan tak sebab uzur, tak sebab lupa ataupun tak sebab tertidur, lagilah aula dia qada. Yang keenam, harus mentakhirkan qada sembahyang yang luput dengan uzur, mengikut pendapat yang sahih. Pendapat yang lebih sahih, Imam Nawawi kata harus takhirkan. Cuma tadi kita sebut sunat dia cepatkan. Macam Rasulullah ni, dah habis waktu kan, dia terus buat. Tak tangguh, tak tunggu lama. Tapi Imam Nawawi kata berdasarkan kepada pendapat dia, maka harus ditakhirkan. Tapi kalau kita percepatkan, maka itu lebih baik. Yang ketujuh, daripada hadis-hadis yang lepas juga, pengajaran yang dapat diambil daripada hadis-hadis tersebut, disunatkan juga qada sembahyang sunat, sunat rawatib bila luput. Kan Rasulullah ni sebelum dia sembahyang subuh, dia qada sembahyang sunat dulu kan. Sebelum dia sembahyang subuh, dia sembahyang dulu qabliyah subuh 2 rakaat. Sedangkan waktu subuh dah habis. Menunjukkan selain daripada wajib qada sembahyang yang wajib, sunat qada sembahyang rawatib yang terlepas. Sunat qada sembahyang sunat rawatib yang terlepas. Yang ke-8. Sunat menjauhkan sembahyang di tempat duduknya syaitan seperti bilik air. Kan Rasulullah kata ini semua tempat syaitan banyak ni. Dalam hadis lepas kita baca kan. Kita kena beredar, bergerak, berpindah daripada sini. Ini tempat syaitan. Sebab tu mereka sampai tertidur. Kita tengoklah orang yang kuat hubungan pegangan dengan Allah Ta'ala, Nabi sendiri dan para sahabat. Sampai boleh dilalaikan oleh syaitan. Nabi kata syaitan ni banyak tempat ni. Harus berlaku macam tu. Sebab itu maknanya realiti berlaku kepada Nabi dan juga kepada para sahabat. Jadi para sahabat ni atas pada Tok Wali lah kan. Atas pada orang alim, atas orang soleh lagi. Kalau kata Tok Wali tu hebat, demon ni atas lagi lah. Pun boleh berlaku kelalaian macam tu. Jadi Nabi kata, kita beredar pada tempat ni. Tempat ni banyak syaitan. Jadi pengajaran hukum yang dapat diambil, sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi, tempat elok dan sunat kita jauhkan tempat-tempat yang diduduki oleh syaitan. Tempat mana? Yang diduduki oleh syaitan, seperti tandas,
tempat buang sampah. Jadi bila nak sembahyang, jauhkan pada tempat tu. Sunat kita menjauhkan diri kita daripada tempat yang diduduki oleh syaitan. Yang kesembilan, boleh disebut ataupun harus kita menyebut sembahyang subuh ini dengan sembahyang wadak. Wadak tu dengan makna pagi kan? Sebagaimana yang hadis-hadis yang kita baca pada pelajaran kita yang lalu. Yang kesepuluh, yang ini satu kemusykilan yang ditimbulkan oleh ulama tentang bagaimana Rasulullah boleh tertidur. Bagaimana Nabi SAW boleh tertidur daripada sembahyang sampai tertinggal sembahyang? Kerana kan dia ada satu hadis yang lain. Dia macam mana dia boleh tertidur sampai tertinggal sembahyang? Sebab ada hadis yang lain, bila dia tidur sebelum sembahyang witir, Aisyah tanya dia, ya Rasulullah atanamu qabla an tutira. Wahai Rasulullah, kamu tidur dulu ke sebelum witir? Sebab Rasulullah ni kadang-kadang dia witir dulu baru tidur. Kadang-kadang dia tidur dulu baru witir. Pada malam tu dia tidur dulu. Bila Rasulullah ditanya oleh Aisyah, lalu Rasulullah kata, inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Sesungguhnya mata aku saja tidur, hati aku tak tidur. Ha, kalau hati tak tidur, kenapa dia tak terjaga? Kenapa dia tak terjaga? Kalau hati tak tidur, mata saja pejam, mesti dia dekat waktu subuh, dia akan bangun. Tapi dia tak terjaga. Menunjukkan hati dia pun tidur. Apa maksud? Rasulullah kata dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah, dua mata aku tidur, hati aku tak tidur. Padahalnya dalam peristiwa ini menunjukkan hati dia pun tidur. Bukan kata mata saja dia pejam, kerana penat, kerana letih, hati dia juga turut tidur. Apa jawapan terhadap kemusykilan ini? Lalu ada dua jawapan yang dikemukakan oleh ulama. Yang pertama, sesungguhnya hati bergantung dan dapat mengesan perkara-perkara hissi. Hati itu dapat mengesan perkara-perkara yang dapat disentuh, dapat dilihat. Itu bergantung dengan hati. Hati ini dapat mengetahui, mengesan sesuatu perkara yang dapat dilihat ataupun dapat disentuh. Kita pegang sesuatu benda yang panas, api. Hati dapat berfikir bahawa benda itu panas. Sebab dalam Quran menyebut, yang berfikir itu sebahagian daripada ayat Quran menyebut hati. Wahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak boleh berfikir. Sebahagian besar ulama kata fikir ni bukan otak dengan hati. Lahum qulubun, mereka mempunyai hati, la yafqahuna biha. Mereka tak dapat berfikir dengan hati. Jadi hati di sini dia boleh berfikir dan boleh mengesan sesuatu yang dilihat dan juga sesuatu yang dapat dikesan dengan tangan, panca indera lah, hissi, dapat dikesan dengan panca indera, dengar ke bunyi kuat kan, oh hati dapat fikir, oh ini bunyi suara siapa, binatang ke, suara manusia ke, suara sesuatu suara yang lain, dapat dikesan dengan hati. Bila dapat sesuatu itu dapat dikesan dengan hissi, berlaku dengan hissi. Seperti berlakunya sakit, hati tahu ini sakit. Dia berhadas, hati tahu. Yang melibatkan dengan hissi. Tetapi kalau melibatkan sesuatu di sudut penglihatan, yang tu hati tak boleh kesan. Kerana Nabi kata, inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Maksud di situ, hati yang tidak tidur, dia hanya dapat mengesan benda hissi, benda yang dapat dilihat dan juga disentuh. Tetapi matahari itu bila dah pejam mata, dia tak dapat lihat, apatah lagi nak sentuh. Sebab tu Rasulullah tak jaga. Bila mata dia dah pejam, dia tak nampak matahari. Macam mana dia nak, hati tak boleh berperanan. Dia tak boleh buat laporan kepada hati, matahari dah terang sebab mata tutup. Jadi tak ada isu lah. Bila mata tutup, Nabi tak terjagalah sebab dia tak nampak matahari. Sebab benda yang bergantung dengan hati, benda yang dapat dilihat dan juga dapat disentuh. Terangkat tak kemusykilan? Selesai masalah kan? Kadang-kadang mengaji pun ada masalah, tak mengaji lagi ada masalah. Jadi masalah yang ditimbulkan oleh ulama ni supaya kita fikir.
Macam mana bukan orang mengaji dia terfikir sendiri kan? Macam mana hadis tu, dalam hadis satu hadis kata mata tidur hati tak tidur. Kalau hati tak tidur, hati itu sentiasa hidup. Dia boleh jagalah. Walaupun waktu sembahyang dah masuk boleh terjaga. Tapi dalam isu ni Rasulullah tak terjaga. Sebab hati dia tak boleh nak kesan, kerana hati boleh mengesan pada benda yang hissi. Hissi tadi kita sebut sama ada boleh dilihat ataupun boleh disentuh. Ini nak lihat tak nampak matahari. Sebab mata dah pejam ketika dia tidur. Ha, itu jawapan yang pertama. Pendapat yang kedua kata, hati Rasulullah ada dua keadaan. Pertama, memang tidak tidur. Ada keadaan tertentu, hati dia pun tidur, bukan saja mata. Dalam isu ini, dalam kes ini, dalam peristiwa ini, pada ketika itu hati dia sekali tidur. Mata pun tidur, hati pun tidur. Jadi tak sedar. Ha, jadi Imam Nawawi kata pendapat ini lemah. Andaian yang kedua, kadang-kadang hati Rasulullah tidur, kadang-kadang jaga. Andaian yang lemah. Dia dalam hukum ni, dalam bab tafsir dia ada ihtimal. Dalam bab hadis ada, bab fiqah ada. Ihtimal ni ramalan, andaian. Andaian tu kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Ha, kadang-kadang jadi betul, kadang-kadang jadi salah. Jadi andaian yang kedua, hati Rasulullah ni ada dua keadaan. Kadang-kadang hati dia tidur, sebagaimana mata. Kadang-kadang hati dia mata saja tidur, keadaan yang tertentu hati dia jaga. Dalam isu ni hati sekali tertidur. Tapi pendapat ini Imam Nawawi kata lemah. Pendapat yang pertama tu dipegang. Maknanya hati dia bergantung benda yang hissi. Pengajaran yang ke-11. Sunat disebut insya-Allah pada perkara yang akan datang. Hadis-hadis yang lepas kan, insya-Allah kan. Para sahabat sebut insya-Allah. Sebab dalam Quran pun sebut wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha' Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita. Maksud dia apa dia? Janganlah kamu berkata terhadap sesuatu sesungguhnya aku nak buat esok. Illa ayyasha Allah, malaikat sebut insya-Allah. Sebab esok benda yang mendatang. Esok benda yang akan datang. Benda yang akan datang kita mana tahu. Wadhkur rabbaka idza nasita. Ingatlah kepada Tuhan engkau apabila engkau lupa. Kita ni banyak lupa kan? Bila lupa, ingat. Bila kita lupa, patut teringat balik, sebut. Zikir kepada Allah. Jangan sunyi hati kita daripada zikrullah. Daripada zikir kepada Allah. Kita ni banyak dalam keadaan lalai, lupa, leka kan? Jadi ingat terus kita zikir. Macam sembahyang tadi kan? Ingat terus sembahyang. Dalam keadaan kita lalai, tak ingat, tak zikir kepada Allah, teringat terus zikir kepada Allah. Yang pengajaran yang ke-12. Sifat sembahyang qada ni, sembahyang qada, sembahyang yang luput, sama sifat dia sebagaimana sembahyang tunai. Contohnya subuh sembahyang tunai 2 rakaat kan dalam isu ini. Rasulullah qada pun 2 rakaat juga. Begitu juga qada sembahyang rawatib qabliyah subuh. 2 rakaat kan. Jadi Rasulullah qada sembahyang rawatib pun, sembahyang subuh pun 2 rakaat juga. Pengajaran yang ke-13, orang yang tertidur bukan mukallaf. Apa maksud mukallaf? Seseorang yang diberatkan hukum kepada dia. Dibuat sesuatu ada hukum. Orang tidur tak ada hukum. Sebab di sana ada satu hadis yang lain, rufi'al qalamu an thalasin. Diangkat pen, tulisan daripada tiga manusia, tiga golongan manusia. Anin na'imi hatta yastaikir. Daripada orang yang tidur hingga tidak terjaga. Dia tengah tidur, dia terpegang benda tajam, dia tikam kawan sebelah dia mati. Tak berdosa sebab dia bukan mukallaf. Nabi kata diangkat pen daripada ditulis tiga golongan yang melakukan kesalahan. Daripada orang yang tidur sehingga terjaga. Ha, terjaga baru dia mukallaf. Anis sabi hatta yahtalim. Daripada kanak-kanak yang kecil sehingga dia dewasa, sehingga dia baligh. Kanak-kanak yang kecil kalau dia buat salah tidak dikenakan dosa. Anil majnun hatta yafiq. Daripada orang yang gila sehinggalah dia sembuh daripada gila dia. Orang gila bunuh orang tak berdosa. Diangkat kolam daripada ditulis kesalahan tiga golongan ini.
Wallahu a'lam. Aku qulu hadza wa astaghfirullah al'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.